Clap your hands for Angga Jepri. Ayo dia sendiri om. Sini ya. Amit. Oke. Powernya sap. Ya, Bang. Ringan banget. Entar. Ringan banget. Loh. Wes. Ah, Anda bisa lihat sendiri cuma diteng-teng pakai kabelnya. Ya. Artinya power ini beratnya kurang lebih berapa? 7 kilo, teman-teman. Ya. Ini kita review bareng-bareng di sini ya. Oke. Ini bukan niat daripada Best Audio Pamer ataupun bukan niatan dari Best Audio ini untuk jumawa, tapi kami semua orang-orang teman-teman Batam yang minta apa sih sebenarnya isinya Best Audio yang digunakan untuk sub dan juga untuk mic ya. Oke, buat rekan-rekan YouTuber boleh silakan. Trafo semua. Ini trafo, ini switching. SMS. Yang dipakai untuk sub menggunakan trafo dan juga yang tidak menggunakan yang untuk top ya switching atau SMPS ya. Nah, sambil saya tanya-tanya sama orangnya Best Audio. Kalau yang untuk sub ini kisaran harga di Jawa berapa tadi? Karena kalau kita nanya ada di Jawa, karena mungkinnya pasti berbeda. Ya? Ini 10,5. Mik. Ini OCL pak OCL. L mau pin. Ini berarti 1.500 kali 2, 8U. Tapi untuk patungnya dia 3.000. Yang ini. Ini bebas kalian, Mas. Kelas di SMP dan ini terapu. Teman-teman boleh saksikan berapa yang dihasilkan dari terapu itu berapa pol, Mas? Ya, ini 2000 polnya. Untuk yang X7 ini, ini wattnya 8U cuma 1500. Tapi untuk patungnya dia 3000. Untuk bannya. Yang ini tambah 500. Ini 1500, yang ini 2000. Begitu. Ya, itu tadi penjelasan daripada ownernya Best Audio. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan power ini boleh menghubungi saya. Karena terutama saya calo. Ya. Lantai. Ya, boleh menghubungi saya ataupun Mas Amin Arapuruan. Ya, boleh menghubungi beliau berdua. Jadi teman-teman mau ini mau dibuka nggak teman-teman? Buka. Ini kecil mau dibuka nggak? Kuncinya kalau nggak ada. Boleh tolong teman-teman yang di Batam bantu buka. Kuncinya nggak? Belum ada. Kuncinya. Kuncinya belum ada. Bintang. Kalau nggak ada ya udah ya. Kuncinya apa? Bintang. Oh, bintang 7. Ada ini elgo. Tapi ini 200 volt, Mas. Enggak ada powernya. Ya, inilah teman-teman pencinta audio ya. 200 volt. Kalau dikasih gorengan belum tentu ngumpulnya seperti ini. Tapi kalau ada power bisa berkumpul seperti ini, luar biasa. Kiri.
Boleh teman-teman saksikan yang power untuk sang ya. Kalau istilahnya orang Jawa bilang, isine gak bejaji. Ya no, isine gak bejaji, ning rasane idapi-idapi. Itulah teknologi. Dan itulah Indonesia. Ini kalau isinya combo segel ini mungkin kalau saya ada merek lain yang cukup terkenal dan modelnya seperti ini dengan harga ya mohon maaf 2 kali lipat dari ini. Itu mungkin produk dari TED di sensor. Dan ini juga acuan buat teman-teman yang di luar Batam. Ini produk face audio masuk Batam. Mudah-mudahan jadi acuan buat produk-produk yang lainnya Pak ya. Masuk ke Batam. Jadi teman-teman Batam bisa belajar bersama, dapat ilmu, karena ilmu yang kita dapatkan hilangnya itu bareng dengan nyawa kita. Iya. Amin Mas. Besok. Speaker awet yo banter. Naik balapan ngono ya. Jadi kalau ibarat motor mungkin ini sudah di 2 tak ya. Racing. Injeksi Mas Bos. Injeksi. Padonya Bapak Bro. Wis. Gini ya. Itu lagi ya. Teman-teman ya, ini adalah isi daripada face audio yang X2 2000 watt 8 ohm. Ini yang dipakai untuk 15 ya Pak? Yang dipakai untuk 18? Oh tadi salah. Berarti saya menyebutkan ini 18. Ini 15. Yang berbagian menteng pakai jari ya. 18. Yang warna putih ini yang dipakai untuk 15. Atas. Ya. Donate cili jebule ya. Donate cili. Switching. Guys, ditutup lagi Mas Bos. Wis. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kalau sudah reviewnya boleh ditutup. Our best.